Menko Polhukam Mahfud MD Jumat pagi berolahraga sebelum berpamitan kepada para pegawai di lingkup Kemenko Polhukam. Mahfud telah menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Menko Polhukam ke Presiden Jokowi pada Kamis kemarin. Didampingi sejumlah staf Kemenko Polhukam, Mahfud MD berolahraga santai di kawasan Monas sejak pukul 7 pagi. Sebelum pamit, Mahfud MD berpesan kepada para staf di lingkup Kemenko Polhukam agar dapat bekerja dengan baik serta menjaga netralitas mengawal pemilu tahun 2024. Ya, hari ini pamit kepada mereka dengan pesan agar bekerja baik-baik untuk menjaga negara ini yang kalau dalam konteks pemilu harus netral. Alhamdulillah selama perjalanan pemilu tidak ada seorang pejabat pun dari sini, apalagi menterinya lalu dianggap menggunakan fasilitas negara untuk mendukung salah satu parpol atau salah satu calon. Bersih di sini.